udah sama orang. Jadi pada orang tua saya atau saudara saya yang saya sebut namanya, sebelum acara mapan dimulai, dimohon kesediaannya sebentar. Yang pertama, Ayahanda Kamal berpasangan dengan Bunda Hajah Hadara. Yang kedua, Bapak Waris berpasangan dengan Bunda Hajah Sunnah. Yang ketiga, Bapak Haji Darwis berpasangan dengan Bapak Rusdi. Kemudian selanjutnya, Hajah Usman berpasangan dengan Haji Usman berpasangan dengan Hajah Hasmia. Kemudian selanjutnya, Bapak Bintang Saparan berpasangan dengan Bapak Yusuf. Kemudian Mama Ika berpasangan dengan Ibu Hajah Hijrawati. Ibunya Sul berpasangan dengan ibunya Dia. Kemudian selanjutnya Ibu Hajah Cijang berpasangan dengan Ibu Mahila. Dan Bapak Tali berpasangan dengan Ibu Hajah Maria. Jadi sebentar dimohon kesediaannya tanya waktu yang sempat hadir pada siang malam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan isinya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti sekaligus memberikan doa restu kepada calon mempelai yang insya Allah besok siang akan melangsungkan pernikahannya tepatnya pukul 10. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memberikan doa restu kepada calon mempelai atau meletakkan paci, maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang filosofi acara mapaci. Dalam pelaksanaan acara mapaci telah disiapkan beberapa perlengkapan yang kesemuanya mengandung arti khusus yang merupakan satu kesatuan yang mengandung makna serta doa untuk kebaikan calon mempelai. Bapak dan Ibu hadirin yang sama berbahagia, di hadapan calon mempelai terlihat beberapa perlengkapan yang disiapkan dalam proses mapaci yang terdiri dari benda yang masing-masing mengandung makna atau simbol tersendiri, yakni satu, bantal; kedua, sarung; ketiga, daun pisang; keempat, daun nangka atau daun panasa; yang kelima, minyak kelapa; yang keenam, benok atau beras; ketujuh, lilin; delapan, daun paci; sembilan, kelapa dan gula merah; dan kesepuluh, air. Ibu yang saya hormati, sebelum kami meraihkan satu persatu tentang makna dari perlengkapan-perlengkapan tersebut, terlebih dahulu kami mengundang dengan hormat Bapak Kamal berpasangan dengan Ibunda Hajah Hadara. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bantal di depan calon mempelai, diletakkan sebuah bantal
yang dihiasi seindah mungkin. Bantal terbuat dari kapas sebagai simbol kemakmuran yang berfungsi sebagai pengalas kepala, artinya kehormatan atau martabat. Dalam bahasa Bugis disebut mappatalegi. Terima kasih. Selanjutnya kami undang Ayahanda Abdul Waris berpasangan dengan Bunda Haja Sunat. Kepada Ayahanda dan Bunda kami persilakan. Sarung. Dengan Bapak Rusli, kepada Bapak kami persilakan. Sarung disusun sebanyak 7 lembar atau 9 lembar di atas bantal bermakna prestasi atau harga diri, di mana sarung merupakan pakaian untuk menutup aurat sehubungan dengan firman Allah yang artinya istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Jadi saling menutupi aurat dan saling menghargai antara suami dan istri. Kemudian jumlah tujuh lembar bermakna agar hasil pekerjaan yang mengandung makna, semoga harapan kita telah terpenuhi atau sesuai. Dan 9 lembar adalah angka bilangan tertinggi dari angka 1 sampai dengan 10. Dengan harapan ibarat pohon yang tinggi besar dapat menaungi atau melindungi, pohon yang rendah juga melambangkan ketekunan dan keterampilan, karena untuk mendapatkan sehelai sarung diperlukan ketekunan dan keterampilan khusus. Untuk menyusun benang helai demi helai lalu ditenun sampai menjadi selembar sarung. Ya, kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kami undang Ayahanda Tali berpasangan dengan Ibu Haja Maria. Kepada Ayahanda dan Bunda kami persilahkan. Daun pisang diletakkan di atas bantal yang telah dilapisi sarung 7 atau 9 lembar, melambangkan atau bermakna kehidupan yang sambung nyambung. Ibarat daun pisang di dalamnya senantiasa tumbuh silih berganti, di mana daun tua belum layu
telah tumbuh daun muda dan yang dalam bahasa Bugis disebut macoli mak daun. Dua kali dengan harapan mudah-mudahan kedua calon mempelai hidup rukun dan damai. Letu sifat lato-lato, sifat tak jauh-jauh. Ibu Haja Cicang berpasangan dengan Ibu Marilla. Kepada Ibu kami persilahkan. Selanjutnya, daun nangka atau daun panasa. Daun panasa dirangkai sebanyak 7 atau 9 lembar dan diletakkan di atas daun pisang, melambangkan harapan bagi calon pengantin. Dalam bahasa Bugis disebut Maminasa, yang berarti cita-cita yang luhur, yang mengandung makna semua harapan kita bisa berhasil. Saparen berpasangan dengan Bapak Yusuf. Kepada Bapak Lintang Saparen dengan Bapak Yusuf kami persilakan. Selanjutnya minyak kelapa. Minyak kelapa yang diberikan seluruh bagian tubuhan kelapa sangat bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula halnya calon mempelai yang baru dapat bermanfaat bagi rumpun keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Beno atau gaba yang digoreng sehingga mekar, atau jagung yang digoreng tanpa minyak hingga mekar, melambangkan agar calon mempelai mendapatkan keturunan yang baik, anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, agama, bangsa dan negara, yang diartikan semoga calon mempelai dapat berkembang rezekinya dalam kehidupan sehari-hari atau mapenoriale dalam bahasa Bugisnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami undang Ibu Mama Ika berpasangan dengan Haja Hijrawati. Kepada Ibu kami persilahkan. Pelem atau diganti dengan lilin. Pesek pelem adalah jenis dari laba, kemudian kemiri yang ditumbuk halus dan berbentuk menyerupai lilin. Dalam kehidupan modern ini, tai bandi atau pesek pelem diganti dengan lilin yang melambangkan sulo atau punerang, yang bermakna agar perjanjian kedua mempelai senantiasa mendapat jalan yang terang dan damai sebagai anak rumpun masyarakat lebah yang senang menghisap sari bunga yang manis. Di mana dan kapan saja, sekalipun tempatnya tinggi daerah pegunungan, tetap akan turun ke bawah untuk menyinari daerah sekitarnya. Beberapa lilin yang telah dihiasi selain mengandung arti sebagai sulo atau obor penerang, juga dikiaskan sebagai kehidupan lebah, karena dengan bahasa Bugis lilin disebut taibani yang berasal dari lebah, yang dikaitkan dengan tata kehidupan bermasyarakat yang baik, karena dalam kehidupan lebah mereka tidak saling mengganggu satu sama lain
Akan tetapi apabila ada musuh yang mengganggu mereka, maka mereka akan serentak menyerang dan menyelamat. Dalam bahasa atau arti kata paci atau bersih, dahulu daun paci ditumbuk halus, ditempatkan di sebuah wadah yang disebut lekeng, yang mengandung arti bahwa segala sesuatu berada dalam satu tempat sebagai lambang kesatuan jiwa atau kerukunan dalam kehidupan kekeluargaan. Sekarang untuk praktisnya, daun paci tidak lagi ditumbuk, tetapi diambil dengan tangkainya dan diletakkan berdiri pada sebuah wadah, bermakna kesatuan dan kesucian jiwa antar kedua mempelai sehingga tercipta kerukunan dalam rumah tangga. Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami undang Ibu Hajah Hasna berpasangan dengan Ibu Dharma. Selanjutnya, kelapa dan gula merah. Gula merah diletakkan dalam kelapa yang telah dibelah, melambangkan cermin dan bermakna atau merupakan kehidupan manis dan harmonis dalam berumah tangga yang senantiasa diharapkan kebersamaan. Kelapa adalah tumbuhan yang serbaguna, mulai ujung akar hingga daun. Ini dari teman-teman. Ya, kepada Bapak Ibu dan Nyonya kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kami undang Bapak Rustam dan Nyonya. Kepada Bapak Rustam dan Nyonya, dengan hormat kami persilakan. Air sebagai sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, demikian pula rumah tangga yang baru kiranya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, airnya juga dapat mendatangkan malapetaka bagi manusia bila kurang memelihara. Air juga dapat membawa malapetaka bila kurang memelihara keseimbangan alam. Demikian pula dalam membina rumah tangga perlu dijaga keseimbangan dan keselarasan. Kita akan lihat di sini.
Saya memastikan bahwa kedua orang tua kita ini adalah nenek masing-masing dari ayah calon mempelai dan ibu calon mempelai. Jari nyampe mana jarinya? Ya, Gus mah balik ke sini tuh, balik ke sana. Sampai ini jari nenek. Ya, bahasa bapak salam-salam aku sama nenek. Ya, ya, gini ini. Kok isi cari sana? Bapak dan Ibu yang saya hormati, pembawa paci terakhir sebagai penutup untuk merayakan paci pada kedua calon mempelai, kami mengundang kedua orang tua kandung calon mempelai. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Bye.